Baru nyambung ya. Oke, saya lanjutkan aja ya yang tadi. Nah, apa ke Melchior ini? Ada Melchior, kemudian Derweduan, sama Asper tadi. Jadi ada Melchior, kemudian Derweduan sama Haspar. Nah, apa tiga orang ini ya? Apa mereka melakukan penelitian ya untuk menentukan debit banjir untuk kebutuhan pada zaman kolonial ya? Untuk kebutuhan perkebunan tebu ya, perkebunan tebu di Pulau Jawa ya. Makanya apa rumus dari Melchior kemudian Derweduan ya sama Haspar itu apa masih digunakan ya, khususnya untuk daerah Jawa ya, Jawa dan Bali. Nah, untuk Melchior ya, dia pakai ini nah. Untuk apa? Mencari debit maksimumnya, debit maksimum apa? Limpasan. Koefisien aliran berkisar antara 0,42, 0,52 dan 0,62. Nilai ini tergantung pada kemiringan tanah, vegetasi, keadaan tanah, temperatur, angin, penguapan, dan lamanya hujan yang bersangkutan. Nah, ini untuk perhitungan debit banjir dianjurkan alfanya itu 0,52 yang diambil, yang digunakan. Nah, ini ya Q maksimum alfa dikali beta dikali Q dikali A. Ya. Betanya ini koefisien reduksi perbandingan antara hujan rata-rata dan hujan maksimum yang terjadi di suatu daerah pengaliran pada waktu yang sama. Nah, jadi apa rumusnya alfa dikali beta dikali Q dikali A. Q-nya ini ya, ini debit hujan maksimum. Hujan maksimumnya. Nah, ini nah. Meter kubik, ini meter kubik ya, per kilometer persegi ya, per detik. Di alfa beta Q dikali A. Nah, A-nya dapatnya dari mana? A-nya itu dapatnya ini, dari sini. Jadi dicari dulu ini. Nanti dia dalam bentuk persamaan. Ini persamaannya apa? Kemudian TC, TC itu waktu konsentrasi, L itu panjang sungai, ini biasanya panjang sungai utama ya. Nah, V itu kecepatan air rata-rata. Ini akar pangkat 5 ya. Kalau dia ini apa yang akar biasa itu adalah pangkat 2 ini. Jadi kalau misalnya ini yang ini ya, yang ini sama dengan beta dikali Q dikali A I kuadrat pangkat 1/5. Ya. Kalau dia apa tidak ada ini ya, itu berarti pangkat 1/2. Tuh. Jadi kalau misalnya ini akar pangkat 5 itu berarti pangkatnya itu 1/5 nanti. Jadi cari dulu ya. Nah, ini ada Q maksimum itu debit maksimum meter kubik per detik. Alfa koefisien aliran, beta koefisien reduksi, A itu luas daerah pengaliran. Ya. Alfanya ini dipakai ini. Nah, ada tahapannya. Ini saya bikin perlangka ya.
Saya bikin kerangka. Pertama, ini maksudnya ini lukis elips ini kan bentuk ini ya, bentuk daerah aliran sungainya. Bentuk daerah aliran sungai itu kan biasanya kan bentuknya apa, menyerupai daun atau apa, lonjong kan. Gambar dulu. Ya. Dengan sumbu panjang ya, ada aturannya ini. 1,5 kali sumbu pendek. Sumbu panjang itu yang ini ya, sumbu pendek itu yang ini. Ya. Jadi lukis elips mengelilingi daerah dengan sumbu panjang 1,5 kali sumbu pendek. Kalau sumbu pendeknya misalnya yang ininya A, maka ini 1,5 A. Ya. Nah, hitung luas elipsnya. Ya. F sama dengan 0,25 pi AB. A dan B itu panjang sumbu-sumbu elips. Ya. Berarti kalau ini A, ini 1,5 A ini sama dengan B berarti. Jadi gambar dulu, pertama gambar yang ini dulu. Yang kedua, ya, hitung beta 1. Ya. Terus yang A dan B ini boleh nggak? Kalau saya maunya ini A, yang ini B. Ya, boleh saja. Berarti A ini sama dengan 1,5 B. Itu aja. Terserah A sama B-nya mau yang mana. Tapi harus konsisten yang ininya. Yang panjang itu 1,5 yang pendek. Yang kedua, apa, balik ke langkah kedua, hitung beta 1. Ya. Ini yang tadi dapat F ini. Ya. F sama dengan 1970. Ini tadi. Ya, ya. Nah, ini. Yang itu A, ini F, sama aja ini A, kalau ini A. Karena nanti ada tersendiri, beda-beda dia. Ini beta 1, hitung beta 1 dulu. 1970 dengan persamaan ini. Nah, yang ketiga, langkah ketiga, taksir besar hujan maksimum harian dengan melihat hubungan F dengan R, sorry, A dengan R. Ini berdasarkan tabel ini. Ya, mencari RI-nya. Nah, apa tadi ya hasil hitungan yang di sini tadi berapa? Ya kan? Hasil yang hitungan di sininya berapa? Ya kan 0,25. Kalau misalnya A-nya itu yang panjang ini misalnya 50 km, ya kan? Otomatis B-nya berarti berapa? 50 dibagi 1,5 kan? Kan ini kan 1,5 apa? Kalau ini B 1,5 A, berarti A itu sama dengan 50 dibagi 1,5. 50 dibagi 1,5 berapa? Nah, itu apa? Ini nah dikali 0,25. Jadi ini cari dulu. A sama dengan 0,25 dikali 3,14 dikali apa? 50 dikali ya 50/1,5. Nah, ini A ini. Nah, hasilnya nanti berapa? Carilah di sini. Ada enggak? Ya, kalau enggak ada di sini, biasanya misal kalau misalnya tidak ada di sini berarti dia interpolasi. Ya, interpolasi. Nah, cari di sini misal kalau dia di sini. Itu langkah yang ketiga. Ya, berdasarkan luas elips tadi. Ini kan luas apa? Coba-coba ini ya, maksudnya asumsi atau prediksi. Langkah keempat, hitung Q taksir, debit taksir, ya. Itu beta 1 dikali RI ya, dikali A. 5, hitung kecepatan aliran. Itu 1,31. Kalau tadi kan ini. Kan. Nah, ini untuk yang langkah ini dia ini pakai ini. Ya kan kita taksir ini. Ini ya kan ke sini. Kita taksir kali apa S kuadrat.
Ya, S kuadrat itu kemiringan ya. Nah, ini I yang ini kemiringan. Bukan intensitas. Nah, yang langkah keenam hitung waktu konsentrasi TC. Langkah ketujuh dengan diketahui TC, TC tadi udah dapat, F-nya dapat beta 1. Kemudian hitung besaran ini ya, hitung besaran betanya itu beta 1 dikali beta 2. Beta 2 merupakan beta 2 dapat dari tabel yang ini. Tadi beta 1 tabel sebelumnya, ini beta 2. Nah, ini sudah luas dasnya. Kalau yang ini tadi kan belum luas das, makanya dia F. Karena apa, apa namanya, takut ke apa kebalik-balik, maka ini luas elips F itu. Jadi boleh, terserah mau A mau F sama saja, tapi harus konsisten nanti ya. Nah, ini luas DPS. DPS itu luas wilayahnya. 0, 10, 50, 300 dalam kilometer persegi. Kalau tidak ada di sini, berarti nanti interpolasi. Nah, kemudian lamanya hujan. Berapa lama hujan kita? Rata-rata misalnya apa lamanya hujan itu 2 jam. Yang apa? Hujan yang deras ya. Intensitas yang paling apa yang maksimum. Apa? Biasanya untuk Indonesia kan 2 atau 3 jam. Nah, cari di sini nanti. Langkah ke-8, hitung intensitas hujan yang diperhitungkan. Nah, ini sudah ini. 10 kali beta, beta itu tadi, ini kan kalau sudah dapat beta 2, cari ini betanya. Beta 1 tadi sudah dapat. Beta 1 kali beta 2, dapatnya beta. Masukkan ke sini, R24 maksimum. Ya. R24 merupakan hujan maksimum sehari ditetapkan sebesar 200. Jadi ini tetap pakai 200 ya. Kemudian 9 hitung Q, Q1 plus Q2. Q1 ini, Q2-nya ini. Nanti untuk dapat N, ini kan ada N. N yang ini dari tabel yang ini. T-nya berapa? N-nya. Contoh apa? Nanti ada contohnya ini. Nah, ini Melchior tadi, ya. Ini contoh Melchior dulu, ya. Ini luas dasnya itu 50 km persegi. Panjang sungai utamanya 12,5 km. Ini kemiringan, ya. Kemiringan sungai 0,071, alfanya 0,52, F itu sama dengan 0,25 PAB. Kan jadi dibikin dulu yang elips tadi, ya kan? Nah, ini sebesar L, berarti A sama dengan 12,5. Terus apa? Ini B-nya. Kalau ini A, ini B, ini A. A itu kan sama dengan 1,5 B kan? A sama dengan 1,5 B. 1,5 itu berapa? 3/2 kan? Berarti B sama dengan 2/3 A. Karena A-nya sudah diketahui ini. Oke. Okay. B sama dengan 2/3 A. Makanya kok dapatnya dari mana 2/3 A? Dapat 2/3 A itu dari sini. Dapatnya 8,33 km. Nah, dicarilah F-nya. Ya. Sehingga dibulatkan jadi 82 km persegi. Ini yang tahap pertama. Ya. Untuk nyari beta 1, pakai rumus yang ini. Ya kan? F ini ya, masukkan ini. Kok ini tetap ini?
Kenapa yang di, apa dipakai 81,84 sedangkan ini dibulatkan? Karena ini nanti untuk nyari yang di tabel kan. Biar enggak ribet interpolasinya. Nah, ini dapat apa? Masukkan nanti dapat persamaan ini. Ya kan? Nih, persamaan pangkat 2. Beta 1 pangkat 2. Di apa? Dicari beta satunya dengan rumus ABC kan. Masih ingat rumus ABC? Itu kalau ABC itu kan ini beta 1 itu jadi apa sebenarnya kan x1 x2 kan. Jadi beta 1 itu minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac. Ya kan? Nah, ini dapatnya 4 apa? 1,55 dan 0,92. Ya. Ini yang dipakai 0,92. Kenapa enggak 1,55? Nah, balik ke ini tadi, ke tabelnya. Mana tabel beta 1? Untuk nyari apa? Ini nilai RI terhadap luas elips. Ini nilai taksir terhadap luas elips. Cari pakai interpolasi ya. Nah, dapat beta satunya diambil yang ini, diambil yang minimum. Boleh nggak ngambil ini? Boleh. Kan apa 1,55 bisa, 0,92 juga bisa. Tuh. Kalau mau ngecek dua-duanya boleh. Asal jangan di luar ini ya. Cuma boleh apa 1,55 boleh, 0,92 boleh. Gitu. Nah, kemudian ini nyari apa mencari RI tadi itu pakai tabel yang pertama. Masukkan. Ya. Ini dapat kita taksir apa cari V-nya cepatan S2 ini tadi kan kemiringan ya kemiringan dapat cari TC-nya ya TC-nya jadinya 0,685 jam berdasarkan durasi hujan ini kan berarti terhadap nilai F dan hujan sehari maka diketahui ya beta 2-nya 0,29. 0,29 dapat dari mana? Nah, dapat dari mana 0,29? Nah, tadi. Kan ini. Presentasi beta 2 terhadap nilai F dan hujan sehari. Tadi berapa? 0,68 kan? 0,68. 0,68 jam. Berarti apa? Kemudian luas DPS-nya berapa? 50. Luasnya 50. Nah, ini. Di sini. Jadi 29% kan? Jadi 0,29. Ini tadi nggak? Jelas 9%, 0,29. Sehingga beta, beta 1 kali beta 2, 0,27. R hitung, masukkan betanya. Ini 200 tetap dipakai. Jadi sudah ketetapan. T-nya pakai yang ini. Dapat R hitung itu 21,89. Ya. R24-nya R24 yang ini ya, berdasarkan data tadi itu dipakai ya apa? Curah hujan rata-rata aljabar dapatnya segini. Nah, Q1 alfa kali R hitung dikali A luas awal sekali luas apa DPS-nya ini 140 dibagi 200 ya dapat ini Q2-nya dapat jadi Q-nya Q1 plus Q2
Ini kalau Melchior. Ya, Melchior ini. Jadi tinggal ikutin aja ini. Apa enggak akan berubah dari sini? Ya, kalau jadi ini yang ini panjang sungai utama. Dan soalnya tadi ini. Ini ya. DPS 50 km ya. Puncak banjir jadi pada curah hujan maksimum tercatat 4 lokasi. Ini data curah hujannya. Jadi apa banjir itu terjadi pada saat curah hujannya yang tercatat terus apa besarnya seperti ini. Panjang sungai utama ini ya kemiringan sungai 0,071. Ini kalau Melchior yang tadi. Kemudian ada Derwent-Duhem. Ya. Rumusnya ini. Nah, ada alfa, beta, ya kan? TC-nya kemudian Q-nya. T itu 1/6 sampai dengan 12 jam. Jadi apa sama nyarinya alfa betanya itu cari dulu. Kemudian Hasper. Jadi pakai rumus inilah nanti ya. Kemudian apa ini Derwent-Duhem, kemudian ada Hasper sama ya Hasper langkah-langkahnya. Nah, ini kan satu soal dimintanya Melchior, apa Derwent-Duhem sama Hasper. Yang ini tadi sudah Melchior. Kalau Derwent-Duhem gimana? Nah, dia cuma apa lamanya hujan itu diasumsikan. Eh, boleh nggak saya mengasumsikan 4 jam? Boleh, silakan. 2 jam? Boleh, silakan. Kan? Nah, apa? Pertama nyari beta. Eh, pertama nyari beta. Pakai aja itu rumus yang ada tadi ya. T-nya itu pakai yang 3 jam. T asumsi. Yang kedua nyari R. Ya, rumusnya ini. Kemudian nyari apa alfanya. Habis nyari alfa, nyari T. Baru nyari Q. Nah, ini Derwent-Duhem. Jadi dia diasumsikan. Ya, apa kalau misalnya kalau di, apa kita tahu ya durasi rata-rata hujan itu berapa lama. Kemudian Hasper sama Hasper. Dia nyari alfa dulu pertama. Ya. Ini apa berdasarkan luas DPS tadi. Kemudian nyari TC. Ya, ini sudah tahu. Kemudian nyari beta. Nah, tinggal masukkan saja. Nyari RT ya. Kemudian nyari Q. Nah, dari ketiga Melchior, Derwent-Duhem sama Hasper ini yang agak apa agak kompleks itu adalah Melchior ya. Kalau Hasper enggak, kalau Hasper ini selama diketahui luas apa daerah pengalirannya dia bisa dicari ya. Ini kalau Melchior, Derwent-Duhem sama Hasper. Nah, ini ya. Kita kan belum UTS. Minggu depan itu UTS ya. Minggu depan itu UTS, materinya itu materi hari ini. Kenapa enggak hujan yang kemarin? Karena presipitasi, intensitas hujan itu kemarin kan sudah ini ya. Sudah ditugas. Nah, untuk UTS minggu depan ya itu materinya mengenai limpasan run off ya, mulai dari yang rasional praktis kemudian sama yang ini Melchior, Derwent-Duhem sama Hasper. Nah, selanjutnya ini perkiraan debit banjir berdasarkan metode infiltrasi ya. P, nah ini kemarin ada P di infiltrasi ya. P sama dengan P total dikurang P net dibagi T ya. Sehingga run off-nya dapatnya K dikali P. Nah, ini kalau apa berdasarkan infiltrasi ya.
Kemudian ada hidrograf. Nah, untuk hidrograf ini materi apa berikutnya, selanjutnya ini dibahas apa tersendiri. Ini apa hidrograf ini berdasarkan data debit sungai. Ya. Yang sering di apa yang lebih dikenal itu adalah hidrograf satuan atau apa aktual unit hidrograf. Nah, ini untuk apa yang hidrograf ini cara penggambarannya di materi berikutnya. Nah, untuk limpasan permukaan kan karena air hujan saja, sedangkan hidrograf ini dia berdasarkan debit sungai. Nah, untuk yang rasional praktis, kemudian Melchior, Derwent-Derwent, sama Hasper, ada yang mau ditanyain nggak? Karena ini ya materi hari ini untuk apa bahan UTS minggu depan. Ya, materinya sudah saya upload di ini tadi di portal ya mana tadi. Nah, ini sudah ada limpasan run off ini. Jadi materi hari ini itu untuk UTS minggu depan. Nah, untuk yang dibahas hari ini ada yang mau tanyain nggak? Jadi UTS nanti ya itu terutama ini ya rasional praktis. Rasional praktis, Melchior, Derwent-Derwent sama Hasper. Ya. Kalau rasional praktis itu debit banjirnya berapa? Atau ada yang dapat misalnya apa namanya? Melchior atau Derwent-Derwent atau Hasper atau malah tiga-tiganya. Jadi materi untuk UTS minggu depan itu rasional praktis yang ini ya, K sama dengan 0,277 C kali I kali A. Kemudian apa namanya? Melchior, Derwent-Derwent sama Hasper. Ya. Yeah. Nah, ini Melchior. Melchior tadi sudah ada tahap-tahapannya ini, tinggal ikutin aja tahap-tahapannya. Nah, ada yang mau didiskusin nggak? Tidak ada. Jadi UTS minggu depan ya. UTS minggu depan. Itu kalau minggu depan, kalau hari ini tanggal 8 ya. Mari tanggal 15. Materinya run off itu apa rasional praktis Melchior Derwent-Derwent sama Hasper ya. Ini itu apa online ya online. Jadi kalau online jawab kan ini diminta kan key-nya ya kan, key yang ini diminta kan key-nya berapa. Nah di misal kayak gini ya. Bukan.
Ini contoh saja. Nah, ya. Misal. Entah, saya sih. Please. Ini contoh saja, nanti saya hapus yang ini. Kuis atau UTS ya. Ini kan contoh. Nah, ini yang suka ini. Suka melewati apa? Ketentuan. Kan kalau misalnya biasanya saya ngasih kalian waktu itu lebih dari seharusnya ya. Kalau apa waktunya jam 7 sampai jam 9 itu biasanya saya lebihkan sampai jam 12 malam ya. Nah, kalau sampai jam 12 malam masih belum masih dengan alasan tidak bisa ngupload atau apa masih harus apa alasan apa yang menurut saya dibuat-buat ya nah ini ya kalau sudah saya kasih aturan seperti ini yang mau kalian kirim berapa kali kalian ini saya nggak akan ini lagi. Nah, ini apa mulainya jam 19 gitu kan. Saya selalu ngasih waktu sampai jam 24.00. Lebih dari yang seharusnya. Gitu. Nah, tidak ada penambahan waktu. Nah, saya tidak menerima susulan lembar jawaban melalui WA maupun email. Ya. Nah, ini kan diminta itu cuma key-nya saja, ya. Yang diminta key-nya akan tetapi ya apa lembar perhitungannya itu kalian upload dalam bentuk PDF, scan PDF. Misal ini contohnya kalau apa saya bikin nah kan ini kan diminta hitung debit puncaknya saja low attachment. Nah, ini sudah saya apa? Yang diperbolehkan cuma PDF. Kenapa harus PDF, Bu? Karena PDF itu apa size-nya lebih kecil ya dibanding Word atau apapun lah. Apalagi foto. Nah, maksud saya, nih ya,
Jadi kalau diminta apa di situ kan nilai akhirnya itu di apa di sini ya. Nah, ini kan di sini kan bentuknya seperti ini kalau di apa di apa di akun kalian kan apa terus di sini terusnya apa key-nya berapa key sama dengan sekian kemudian lembar jawabannya baru kalian upload di sini ya. Nah, upload apa lembar jawabannya. Kan kalau lembar jawaban itu, kalau dari contoh tadi, kan nggak sampai berlembar-lembar, kan, Melchior itu. Jadi satu soal itu ngupload satu lembar. Ya. Ini maksimum size itu 2 megabyte. Kalau satu lembar nggak sampai 2 megabyte, saya rasa. Jadi, ini, jadi harus jawab dulu ini, baru kalian upload hasil perhitungannya itu apa filenya itu adalah scan PDF. Habis kalian jawab ini jangan lupa simpan dulu ya simpan kalau misalnya itu kan ada berarti ada 4 soal ya disimpan selesai apa satu simpan kemudian selesai 2 simpan 3 simpan selesai 4 finish. Nah, jangan lupa finish. Kalau nggak tekan finish, dia nggak akan ke upload. Nah, di sini ada yang mau tanyain soal ini, yang online ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, ya udah. Minggu depan kita UTS. Ya, minggu depan UTS. Ini sudah mau habis. Nah, sampai jumpa minggu depan. Materinya materi hari ini. Tentang rimpasan. Apa materi sudah saya upload. Contohnya sudah ada. Tinggal diikutin saja. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri hari ini ya karena sudah mau habis.